Yang kedua, dorongan baru saja dilakukan nampaknya tadi oleh Dandi. Melebarkan tertuju baru saja di arah dari Baba. Lebar lagi. Dan kali ini jauh bebas ke arah daripada Naim. Waim. Baik kontakan di KM, kerjasama masih di kaki pemain Anyar. Masih ada sama-sama ini nampaknya baru saja ke arah Alvan. Alvan melebar, masih Alvan. Jauhkan saja gerakan nampaknya ada di hadang oleh yaitu Yahya Chamon. Tendangan akan coba dilakukan dan sebuah lemparan ke dalam. Loro kabel ida, Lebar yang jelas masih kotak pemain dari tim Sepirba. Masih lakukan saja tampaknya Alvan melebar kena ke tengah. Namun ada yang dilakukan. Datang lagi serangan baru saja. Ada kali ini di kaki daripada Toleng. Toleng kerja sama Toleng. Wanitas Toleng. Toleng masih juga arahkan bola dan diterju oleh kaki Baba. Diintersep. Datang lagi Toleng. Lagi-lagi bola diamankan oleh Nur Sai. Kerja sama dengan Galuh. Ada di sana Tata. Saya kembali, ada dia kita saya kembali Galuh, kotakan di Galuh, Galuh arahkan bola melebar, oh baru saja Alvan coba menembus nama dari Duan, Duan kerjasama lebarkan tampaknya dari ke arah Wandi Babon, masih kotakan di kiri lakukan, melebar dan coba diambil alih tampaknya masih kerjasama dengan gol, baru saja terjadi lemparan dan kali ini coba dilakukan, baru saja dengol, arahkan bola melebar tertuju ada di kaki Regi masih mengotakkan di bola Regi dorong saja ke tengah Regi. Diamankan oleh Ridwan, kerjasama dengan tampak tadi Wandi Babon. Namun kembali bola ternyata melebar. Lemparan untuk tim dari Garuda akan coba dilakukan dan kali ini dilakukan tampaknya oleh Ridwan. Kita dengar Ridwan, mana Ridwan? Dorong aja arah Galuh, langsung lakukan bola Ayubi. Ayubi kerjasama melebar ke arah dapat kali ini Nur Sai. Ada pelanggaran dilakukan tadi oleh Nur Sai. Tendangan bebas mengganggu pergerakan dari Wawo. Yang jelas tendangan akan coba dilakukan kali ini oleh tim dari Sperpa. Agak sedikit mundur tampaknya saudara penonton. Kita sama-sama nantikan Sperpa Pangkalan. Bola kali ini coba diambil oleh siapa Jebot tampaknya. Pemain Anyar dari tim Sperpa menggantikan posisi dari Abanda. Jebot langsung lakukan saja. Jauh saja Jebot berbar ke tengah. Intercept coba dapatnya tadi dilakukan oleh Epul. Jatuh di kaki Babon. Masih kita dengar kode kandik dapatnya Wandi. Wandi Babon sendirian dia masih tampaknya ke mana dia. Wandi. Oh mendilai. Oh diganggu tampaknya gerakan coba tampaknya tadi oleh Baba. Terjadi lemparan dari Mari Garuda. Akan coba dilakukan kembali tampaknya kali ini coba diambil oleh siapa Ridwan tampaknya akan coba lakukan lemparan Ridwan. Ridwan kerja sama dengan Wandi. Bantu dasbol. Ada satu lagi Ridwan kembali Ridwan. Ridwan kali ini tampaknya diganggu. Gerakan Ridwan ada oleh dengol. Kembali bola dialirkan ke tengah. Masih tampaknya di kaki Wandi. Bola kali ini belum tampaknya ada di keluar. Ada langsung Tata. Membentur tampaknya kali ini Cebon. Sepak pojok untuk tim dari Garuda. Sepak pojok yang kedua kali ini untuk tim dari Garuda. Kita sama-sama nantikan akan coba dilakukan tampaknya oleh Wandi Babon. Kemanakah Babon akan coba lakukan contekan bolanya Wandi. Kita nantikan masih mencari teman langsung saja angkat bola arah kami nanti. Oh berbahaya tampaknya. Oh ada sundulan dilakukan oleh Ayubi. Namun kembali bola diamankan. Tidak lagi tampaknya dari kaki kotak kali ini. Ada di kaki Alvan. Alvan kerjasama melebar masih ada. Kali ini coba diambil dari kotak kali. Ada di kaki Dandi. Berpotong bola. Dan kali ini dari kemenangan tampaknya Alvan kembali. Ada di kaki Alvan. Alvan masih kemana ke Alvan. Oh bola lebih dahulu keluar. Lemparan lagi untuk tim dari Garuda. Akan dilakukan Ridwan, nampaknya Ridwan. Ridwan kerjasama umpan pendek saja, arahkan Epul. Ada di kaki Epul, melebar ke tengah Epul. Bisa dikuasai lagi. Contekan dilakukan arah Rian. Melebar dengan Tatan, Rian kembali. Ada Rian, Galuh yang dituju. Wanduitas bol cukup santai dan enjoy. Pemain-pemain dari Garuda, Galuh. Ada lagi Galuh, kembali Galuh. Kemana ke Galuh? Pendek Galuh di kaki Tata. Tata langsung mana ke Tata? Tata, kotak di Tata. Tata masih mencari dampaknya kali ini untuk berikan umpan. Oh, pendek lagi Ridwan yang dituju. Ada lagi Ridwan, kemana ke dia? Mundur lagi, Epul lagi, ada di kaki Epul. Melebarkan lagi, dan kali ini dampaknya Camun. Camun langsung lepaskan bola tertuju, dampaknya Tatan. Ada di kaki Tatan, kotak di Tatan. Tatan kali masih menerbing Tatan. Lagi-lagi Tatan masih dampaknya menerbing. Ada kembali dampaknya Tatan, sendirian dia Tatan. Tatan masih di hari ini di
marking ketat Tatan dan Dole. Wawo. Dan kali ini bola masih tabaknya bergulir. Masih bisa dia menoleh Tatan. Tatan mundur lagi. Ada tabaknya di kaki. Kali ini Rian. Rian kotak di Rian. Kerja sama lagi dengan Camun. Camun kemana ke Camun? Masih Camun langsung cetek saja. Kembali lagi dijauhkan bola baru saja tadi. Yang jelas tadi oleh Haim. Lebar kali ini Galuh. Arah ke Maju. Wadi. Beberapa kali ini Wadi. Cetek dan oh gol. Gol. Untuk tim dari Garuda. Kali tabaknya si Babon. Lakukan contekan yang arahnya masuk arah gawang. Menambah satu gol untuk tim dari Garuda. Menjadikan 3-0. Wandi mencetak gol yang ketiga kali ini. Kembali kita nantikan saudara penonton. Akan lakukan tabaknya contekan dari Dandi. Dandi contek saja arah di kaki Baba. Melebar. Kerjasama 1-2. Yang jelas kali ini jatuh tabaknya di kaki Cebot. Lagi lebarkan bola pemain dari tim Sperpa. Dan kali ini ada di kaki Agung. Agung masih Agung. Kotak adik Agung. Kemana ke Agung? Bisa dikuasai lagi tabaknya Dandi. Dari kerjasama saya melebar. Lagi-lagi tabaknya kali ini. Bisa dilakukan pemain-pemain Garuda ambil alih bola. Jatuh di kaki Galuh kembali. Kita sama-sama nantikan Galuh. Galuh masih tabaknya Galuh. Galuh kerjasama Galuh. Namun bola bisa dikuasai, dorong aja tabaknya baru sudah dilemparkan Cebot. Apa yang terjadi? Yang jelas kali ini pergantian pemain dari Garuda Galuh digantikan oleh Heru, pemain nomor punggung 7. Galuh tabaknya disimpan karena tim dari Garuda sudah unggul cukup jauh dengan 3-0. Kita nantikan tabaknya setelah penonton. Tim dari Garuda memainkan Heru, Dorhaja ke tengah, bisa dikuasai lagi tapi kali ini coba dari kaki Camun masih kali ini Camun. Oh Camun berbahaya Camun. Kemana kah dia Camun kita semua main anyar Heru melebar kaca jawa di tas Ridwan. Lagi-lagi ke arah Babon. Ada di kaki Babon masih kiri ini coba kontak kali tapi masih Wandi sendirian dia. Masih kita dengan masih dia punya sendirian dia. Lagi-lagi dapatnya cross ke tengah berbahaya. Tidak ada teman. Terlalu jodoh dijangkup. Diamankan oleh Agung, pemain dari tim Sperpa Pangkalan Agung. Kemana ke Agung? Agung masih mencari-cari teman Agung. Kerjasama oleh dengan Bapak. Pandu tas kepada punya Agung kembali coba terumpat. Namun dikejar oleh Tatan. Diamankan saja oleh Tatan. Tampak kalah lari kali ini Agung yang jelas dikuasai. Ada di kaki Rian. Dorong ke tengah Rian. Melebarkan untuk Nur Sae. Ada kaki Imam Nur Sae. Kerjasama dengan Tata. Tata Wadu Tas Nur Sae kembali. Tampaknya kali dicoba marah. Nur Sae. Ada kaki Nur Sae kembali. Sisi kerjasama. Melebarkan. Oh Ayubi. Kali ini Al Ayubi yang tampaknya mendapatkan umpan. Menambah satu gol lagi untuk tim dari Garuda. Menjadi 4-0. Al Ayubi. Woi, yuk, selebrasi. Selebrasi singa-singaan. Bopan me singibrasi ya, melet bukatan gue sekilang angkat cici. Kita nantikan, yang jelaskan ini bisa dikuasai lagi oleh pemain-pemain Sperpa Denggol. Kembali kerjasama Denggol melebarkan ke arah Regi. Pantutas bola terduju masih kotak di tapi ada di kaki daripada Toleng. Toleng kerjasama Weber. Ada Baba. Baba masih berputar-putar Baba. Arahkan beli Baba tampaknya ke arah Agung. Kita nantikan bisa dikuasai ada di kaki Agung. Pemain dari tim Sperpa Pangkalan Agung. Masih kita dengan Agung. Kemanakah dia? Masih coba mencari teman dapatnya Agung untuk diberikan umpan. Lagi-lagi masih coba mendribbling bola langsung arah gawang. Oh percobaan. Coba diamankan. Hanya terjaga. Coba dilakukan. Dorong saja. Penjaga gawang Kualam arahkan bola di kaki Rian, dorong saja melebar tertuju kali ini Tatan. Mandutas dengan Camun kembali ke arah Tatan lagi ada di kaki Tatan. Tatan kerjasama dengan Nur Sae melebarkan kali ini bola tertuju tembak kali ini Tatan. Lagi ini dia coba oh di capping saja bola baru saja oleh Cebot. Buang saja bola terjadi lemparan ke dalam untuk tim dari Garuda. Akan sama-sama kita nantikan dampaknya saudara penonton. Yang jelas kali ini lemparan baru saja oleh Tatan. Kerjasama melebar Ayub. Namun lagi terjadi dampaknya sebuah pelanggaran. Dan juga terjadi kali ini pergantian pemain. Rian dari Garuda. Nomor punggung 2 keluar. Digantikan oleh Sheva. Pemain nomor punggung 9. Sheva masuk ke lapangan pertandingan.
Tendangan bebas tim dari Garuda, bola dia boleh Tatan. Pemain dari tim Garuda sama-sama kita nantikan Tatan. Tatan akan melakukan tendangan dabangnya. Tatan bersiap-siap kali ini. Tatan kemana kata Tatan langsung bersarang tapi nanti bermain ayo oh dijauhkan baru saja tapi dari Regi datang lagi kali ini pemain Anyar siapa sepaknya sempat setuju dengan oh Tata melipar kali ini sedikit mundur Heru ada lagi Heru arahkan bola tertuju dabangnya Cabun masih dorong saja Cabun melebar di tanahkan yang jelas kali ini Nursai ada kaki Nursai sama Nursai lagi-lagi Nursai dan masih coba dikuasai lagi oleh pemain dari tim Sperpa ada dabangnya gerakan yang dabangnya tadi diambil baru saja tadi oleh Regi dorong saja dengkul ke tengah kembali dabangnya jatuh di kaki Heru Heru Gara kali ini Sefa masih otari Sefa diganggu baru saja tadi Sefa tadi diganggu oleh Tolen lagi-lagi masih Nursai masih mengepik Nursai kerja sama masih tapi kali ini coba di Goseo nampak tadi Wani namun dijauhkan lagi-lagi Epul kerjasama dengan Yahya Camun dorong saja Camun ke arah Tatan ada di kaki Tatan kembali masih Tatan ada di Tatan kemana ke Tatan mundur oh dapatnya ke tengah kembali ada di kaki Heru jauhkan lagi dan kali ini disodorkan bola coba untuk Ridwan masih Ridwan kontak dengan Ridwan kembali melebar untuk Sefa pemain dari tim Garuda coba mengurung jasama satu di bola kali ini diganggu datang dapatnya Tata jasama kali Heru kali ini jasama wadidas baru bajunya Al-Yubi lagi-lagi Sefa oh terjadi deflection apa yang terjadi hanya sebuah tendangan tampaknya sepak pojok untuk tim dari Garuda sepak pojok yang ketiga dari Garuda mampukah untuk bisa untuk menambah gol yang jelas tim dari Garuda 4 gol namun sayang dapatnya berbagi 1 gol 1 pemain hingga Dea Ozora masih bertengger Dea Wahyudin Ozora sebagai pencetak gol terbanyak dengan 3 gol untuk pertandingan yang kemarin tentunya mendapatkan hat-trick yang jelas kali ini Tatan akan lakukan sebuah tendangan sepak pojok akan ditandingkan sama-sama Tatan kemarin akan dorong Hacatan akan bola melewar dan melambunan oh Sefa sayang sundulan dari Sefa masih tampak menyamping hanya tendangan gawang terjadi untuk tim dari Sperpa Pangkalan langsung dilakukan saja dengkol melambung jauh tinggi tertuju dapatnya gerakan dari Agung namun kembali bola diamankan ada kali ini dapatnya Heru kerja sama Sefa kerja sama Wanita dengan Tata masih Tata melebar baru saja Nursai lagi-lagi Heru oh mengalihkan serangan melebar di kaki Ridwan kerjasama pendek saja yang jelas kali ini bola coba dicuri baru saja terjadi dicuri oleh yaitu Alfa kerjasama melebar tidak ada teman dikawal saja oleh Epo bola dikawal oleh Epul kali ini Epul kerjasama dengan Ridwan ada yang Ridwan cotek saja dorong arah oh Wadi Babon namun diganggu tampak bola tadi oleh dengkul lemparan dari Garuda akan coba dilakukan baru saja kita nantikan acang-acang dari Ridwan arahkan bola tadi juga dari Epul kembali ada di kaki Epul back pass jauh menjaga gawang Kualam menjaga gawang dari Garuda Kualam melebarkan ke tengah tertuju dapatnya harus kotak kadang ada di kaki masih dapatnya tadi yaitu Tata ada Imam Nursai dorong saja Nursai melebarkan arah Tatan beberapa kali ini Tatan sendirian dia coba masih kotak penalti tanah Tatan terus ke tengah di sana dapatnya ada Babon masih kotak di kaki Babon Wandi Babon masih menindak langsung arah gawang tendangan terburu nafsu dari si Babon hanya terjadi sebuah tendangan gawang dan bergantian pemain Ridwan keluar digantikan oleh Alif pemain nomor punggung 8 Alif kali ini menggantikan posisi dari Ridwan pemain-pemain penting dari tim Garuda ditarik mengingat Garuda sudah unggul cukup jauh dengan 4 gol yang jelas kali ini baru saja Dandi kerjasama Dandi tadi dengan Baba bisa dikuasai lagi tapi masih kotak ada di kaki Sefa kerjasama pemain Anyar Alif ada yang kali Alif kerjasama kembali tapinya dengan Sefa mundur lagi Heru ada yang Heru kerjasama kali ini dengan Camun pantutnya sekarang Heru oh dicuri masih kotak ada yang dicuri oleh Regi oh sayang Regi diamankan lagi oleh Epul kerjasama kembali posisi dari Ridwan dikuasai Alif melebarkan kembali Heru sebagai pengganti dari Galuh yang jelas kali ini Camun menempati posisinya di yaitu back kanan Camun ya sama dengan dapat kali ini Nursai melebarkan ini cuma kode kali lagi dapatnya lagi-lagi tendangan dari Al-Ayub
kali ini masih melambung tinggi. Hanya terjadi sebuah tendangan gawang saja akan coba dilakukan. Yang jelas kali ini dilakukan tabaknya. Kita sama-sama nantikan Cebon. Dorong saja jauh melebar ke tengah. Bisa dikuasai lagi bola. Apa yang terjadi? Jatuh lagi di kaki Tata. Lebarkan bola. One, two, test ball. Masih coba lagi cepatnya dikejar saja. Dapat keliru oleh Afan. Lagi jatuh lagi di kaki Alif. Seva kembali. Pemain dari Garuda. Ada Heru di sana. Heru. Ada di kaki Heru. Heru kerjasama lagi. Ada Epol. Kembali lagi Alif. Alif. Mana Alif? Alif masih menepi bola. Lebarkan saja namun. Oh. Tabak mengenai. Tabak berdemam sendiri tadi itu. Regi. Yang jelas kali ini tinggal. Dilanggar oleh Seva. Tendangan bebas untuk tim dari Sperba. Untuk esok hari jangan sampai lupa pertandingan tentunya antara tim dari Putra Agus. Putra Agus Serang Kelanganan berhadapan tentunya dengan tim Teratai Muda dari Pekandangan Indramayu. Kita nantikan, masih dorongan dilakukan kotak-kotik tabaknya dari Agung. Lebar ke tengah. Oh, masih tabaknya diamankan oleh Alif. Lemparan ke dalam bedung dari Sperba Pangkalan. Akan coba dilakukan dan kali ini diambil oleh Baba tabaknya. Pemain dari tim Sperba Pangkalan. Baba masih mencari kemana Baba. Pendek saja Baba. Agung yang dituju. Ada di kaki Agung. Kotak-kotik Agung. Cross saja ke tengah Agung. Diamankan lagi tabaknya baru saja oleh Epul. Sepak pojok lahir untuk tim dari kali ini Sperba. Sepak pojok yang pertama tentunya lahir. Akan coba dilakukan oleh Baba. Pemain dari tim Sperba Pangkalan Baba. Kita nantikan kemana ke Baba. Coba mendekat bagi Agung. Namun Baba melakukan lambungan bola ke atas ke kotak penalti. Berbahaya. Ah, Alvan. Sayang sekali lepas tendangan dari Alvan. Yang jelas sekali hanya terjadi lemparan untuk tim dari Garuda. Alif. Arah kembali Alif. Tertuju kali ini. Coba dikuasai lagi Epul. Melebarkan penjaga gawang Pualam. Dorong ke tengah. Tidak ada teman, di intercept masih di kotak kita punya kali ini, coba diambil oleh tadi AM, namun kembali tampaknya harus saya curi bola, Tatan, masih mengejar bola Tatan, masih Tatan, ada di kaki Tatan, kotak di Tatan, Tatan cross ke tengah Tatan, melebar, oh masih tampaknya contekan, baru saja diamankan, yang jelas kali ini coba diamankan di kaki Jebot, Jebot kerjasama ke tengah Jebot, baru saja kerjasama dengan tadi Toleng, Toleng tampaknya bisa diambil alih, yang jelas di kaki Nursai, dorong aja bola melebar untuk Babon, ada Wandi Babon, masih kali ini Babon, sendirian dia, lagi tampaknya Babon, masih tampaknya mengambil bola, Wandi Babon, masih kotak ini Wandi Babon langsung cross ke tengah, ah, berbahaya, terjadi di belakang, oh, hampir saja kehilangan tampaknya tadi Cebon yang melakukan tampak tadi senggolan atau deflection ball namun diamankan oleh penjaga gawang Samirin dan kali ini bola kembali bergulir jatuh di kaki Agung tim dari yaitu Sperba bangun serangan dan jatuh lagi Dendi dorong aja punya Dendi melebar ke tengah masih ada Epul tidak sama dengan kali ini Camon melebar namun terpotong bola tadi oleh Regi. Lemparan untuk tim dari Garuda akan dilakukan, baru saja dilakukan tadi oleh Alif ke arah kali ini dari Epul. Pantutas dengan Heru, ada di kaki Heru, kembali Alif putar Alif, melebarkan Nursai masih berputar, Nursai, ada kaki Nursai, melebarkan baru saja Seva, kembali lagi Heru, oh mundur lagi Yahya Camun arahkan ke arah Tatan. Ada di kaki Tatan, kotak di Tatan. Oh, back pass jauh. Penjaga gawang Pualam. Kita nantikan. Masih Alam. Melebarkan lagi. Dan kali ini coba dikuasai lagi. Tampaknya coba diambil lagi. Dorongan dari Tata. Melebarkan Nursai. Lebar lagi Wandutas dengan Ayub. Masih Nursai. Nursai. Dorong arah Ayub. Kembali Ayub. Ada di Ayub. Ayub coba kali ini. Alip yang tertuju. Ada di kaki Alip. Alip mundur lagi. Ada Seva. Di kaki Seva lebar lagi Tata melebar lagi Nursai ada lagi Nursai Imam Nursai melebar kali ini tampaknya Ayub bergerak ke tengah bisa diamankan dan kali ini Jebon dorong saja ke tengah Jebon lagi bola dapat jadi aman oleh pemain dari Garuda bisa dikuasai lagi di kaki Alif sudah sama melebar Alif yang jelas kali ini tampaknya masih Babon cross ke tengah oh berbahaya tampaknya bola dia menang Tata kerja sama dengan Heru contek dan gol kembali tampaknya Heru berbagi satu gol kali ini pemain dari tim Garuda satu gol dari Galuh satu gol dari Wandi Babon satu gol dari Imam Nursai satu gol dari Al Ayubi dan satu gol dari Heru kali ini 5-0 kedudukan
jauh tertinggal dapatnya pemain dari Sperpa Pangkalan. Dandi akan lakukan tendangan kali ini. Dandi dorong saja, Dandi pendek arahkan Baba, ada di kaki Baba. Baba kerjasama masih Agung, kotak-kotak Agung, masih kemana ke Agung. Agung masih mendribbling bola di Agung ke arah pada siapa dia, masih kali di Agung. Agung masih berada di Agung, masih arahkan ke tengah Agung. Terduji tabaknya Alvan, aduh dikejar oleh Regi kali ini, ada di kaki Regi. Regi masih mencari teman Regi. Regi kejar sama Alvan kembali. Alvan berebut tabaknya Alif, dipayangi oleh Alif. Masih kali ini tabaknya Alvan. Alvan masih kotak di Alvan. Alvan sendirian. Mandulas Alvan kembali. Alvan masih Alvan. Lebar kita ringkas cepat datang lagi Baba. Baba masih bertemu bola. Oh Baba. Sebuah pengamanan tabaknya, sliding keras dari Baba ke arah tadi dari yaitu Babon. Tendangan bebas baru saja tadi. Tampaknya kali ini anak buah diambil Ali lagi, bisa dikuasai lagi pemain dari tim Garuda. Ada Tata bersama dengan Heru, masih diambil dapatnya kali ini. Datang masih ada kotak-kotak di kaki Alif. Alif bersama melebar, yang jelas dorongan dari Sepa arahkan lagi di kaki Heru. Tata kembali, Tata cross langsung arahkan bola tertuju adalah Sepa. Masih kita dengan Sepa, masih mampu kah Sepa? Sayang Sepa tidak bisa mengamankan bola. Hanya terjadi sebuah tendangan gawang untuk tim dari kali ini Sperpa Pangkalan. Coba melebar, bola diambil. Kali ini coba dikuasai, dapat kotak-kotak di sana sudah penonton. Masih dorongan pendek saja dilakukan, arah bola yang dapat kita di arah wow. Masih melebar di tengah, masih wanti dah kali ini Baba. Tidak ada teman, diamankan oleh Tatan. Tatan sedikit mundur lagi, Camun. Camun ke arah Tatan kembali. Oh, dapat kali ini Baba coba berusaha untuk mengambil bola. Lagi-lagi Tatan dapat kali ini, baru saja dorongan saja di luar dapat jadi oleh Dendi. Amankan oleh Pualam. Bisa dikuasai lagi. Masih tampak baru saja bola diamankan dari kaki Nur Sai kejar sama dengan Tata. Tata kita dari kanan bagi masih di jogan di jogan baik babon 2 gol. Kali ini tampaknya untuk si Wandi Babon. Terjadi kedudukan menjadi 6-0. 2 disarankan oleh Wandi. Sementara 1 Galuh, 1 Imam, 1 Heru dan 1 Ayubi. Sama-sama kita nantikan pertandingan di sore hari ini. Tampak cukup tenang pemain-pemain dari tim Garuda Tegalwangi. Contek saja. Kembali bola jatuh di kaki Denggol. Oh, Jebot maksudnya. Jebot kerjasama. Melempar kotak-kotak banyak kali ini ada di kaki Agung. Kemana kaki Agung? Agung dorong aja Agung. Melebar di tengah masih dapatnya coba Regi. Ada lagi Regi. Regi namun dapat diambil Ali lagi. Coba kali ini tampaknya Nur Sai. Nur Sai langsung saja dorongkan untuk tampaknya Wandi. Masih mengejar bola membuka Wandi. Untuk bisa menyamai gol yang diciptakan oleh Dea Wayudin. Masih tenikan tampaknya. Masih bisa jangkar Alif. Alif menangkan Alif. Oh diganggu tampaknya. Dampak dari Regi. Bola dibiarkan oleh Denggol. Masih tenikan Denggol. Kemana kan Denggol? Denggol cross saja jauh melambung tinggi bolanya. Ke tengah, mau ternampaknya ada di Alvan, terkaget ada di kaki Regi. Lagi-lagi Regi masih mengirim bola Regi. Oh, Alif coba dari mengganggu. Oh, Babon. Namun lagi-lagi kali ini diamankan, baru saja tapi jadi diamankan dari kali ini di Toleng. Lagi-lagi jatuh di kaki pemain dari tim Garuda, masih tampaknya siapa? Siapa kerja sama dengan Nur Sai? Ada kaki Nur Sai. Nur Sai langsung dari Nur Sai berbahaya kali ini, coba jadi kaki siapa? Oh, siapa? Siapa mana siapa? Siapa? Jadi kaki Tata, kotak di Tata, lagi-lagi Tata. Dan, oh, bola tertinggal dan kali ini berbahaya di sana ada Dandi. Namun diamankan oleh Ipul. Kerjasama Ipul menjaga gawang kali ini. Pualam dorong saja tabaknya tadi. Masih arahkan bola yang jelas bisa dikuasai oleh pemain dari tim Garuda. Ada di kaki Nur Sai. Sefa kembali. Masih dorongkan tadi ke arah Alif. Ada di oh Alif. Gagal mengontrol bola Alif. Tendangannya tadi merojol tabaknya. Lemparan untuk tim dari kali ini Sperpa Denggol, namun saya dicauri kali ini tampaknya. Oh, masih ada kaki Babon. Babon kita sama melipat tampaknya masih kotak kaki kaki Tata. Lagi-lagi Tata kotak kaki tampaknya Tata ada kerja sama lagi-lagi. Dorong aja melipat ke arah Nur Sai kembali. Yang kali ini coba direbut. Oh, bisa diamankan Toleng. Ada kaki Toleng, Toleng kerja sama dengan Agung. Tampaknya kita lihat Agung. Agung mana Agung? Agung kotak kaki Agung masuk ke arah Baba. Bola dicuri. Diamankan tampaknya dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Garuda Epul.
Heru kali ini, Heru. Heru masih kerjasama dengan Tata. Ada di kaki Tata, kotak adik dia Tata. Cukup Beno, cukup tampaknya nyaman pemain-pemain dari tim Garuda. Cukup santai saja, dorong tampaknya kali ini langsung arahkan ke arah tampaknya Tatan. Ada di kaki Tatan, Tatan kotak adik dia Tatan. Tatan masih mencari kerjasama, lebar kali ini tampaknya Nursai langsung arah galang, oh membentur. Tampak pasang badan dari itu Cebot. Jadi gua saya lagi ada di kaki Tatan kembali. Masih kotak adik Tatan, mana dia Tatan. Tatan masih mencari tampaknya kali ini bantuan Tatan. Tatan sendirian dia, Tatan langsung mana ke dia Tatan. Tatan masih arahkan bola melebar ke tengah. Ada kaki Sefa, 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 Sefa. Kali ini Sefa masih belum bisa menciptakan gol tampaknya saudara penonton. Walaupun rekannya sudah ada 5 pemain dari tim Garuda yang berhasil menciptakan gol. Namun kali ini tampaknya Sefa yang sangat penasaran dengan tendangan-tendangan jarak jauh. Namun masih belum bisa untuk menciptakan gol. Sama-sama kita nantikan untuk esok hari sama sampai lupa tentunya untuk pertandingan berikut. Dan wasit Nurjana menyudahi pertandingan kali ini dengan kedudukan telak yaitu